lebih overprotective lagi. Maksudnya jangan terlalu capek di rumah aja. Cuman aku tuh kadang bosen, ngapain ya di rumah gitu, pengen ikut pergi gitu. Jadi ya, cuman ya apa ya, ngerti aja lah gitu namanya. Apalagi udah tahu kan anaknya perempuan, pasti akan lebih ya di rumah aja gitu. Iya, pasti kan kalau anak perempuan tuh gak tahu ya, feelingnya dekat sama bapaknya. Jadi dari dia di bayi, di kandungan aja aku udah protektif sama ibunya gitu. Apalagi sama anaknya gitu. Kayak ya namanya anak perempuan kan kayaknya apa ya, lucu. Ekstranya lebih ya. Terus memang bakal dijaga sama seorang ayah. Karena anak perempuan akan jadi tanggung jawabnya ayah ya. Dan banyak yang bilang kalau punya anak perempuan itu berkahnya kalau misalnya anak perempuannya soleha sampai ke akhirat nanti gitu. Jadi bahagialah punya anak perempuan pertama. Semoga jadi kakak yang hebat nanti untuk